Sahabat cendekia, salam cerdas luar biasa. Masih pembahasan tentang hitung cepat, yaitu soal TIU untuk persiapan tes CPNS. Seperti ini soalnya, silahkan Anda kerjakan terlebih dahulu dengan cara menjeda video ini, tekan tombol spasi di keyboard. Setelah itu, kita nanti akan bahas, bandingkan jawaban Anda dengan pembahasan di video ini. Silahkan tekan spasi di keyboard. Baik, kita langsung ke pembahasan dari soal ini. Ada 212 pegi dikurangi 4 sama dengan 336. Berapakah 848 pegi? Sebenarnya soal ini sangat mudah ya. Kita coba dengan coretan. 212 pegi kurang 4 sama dengan 36 sama dengan 336. Maka 212 pegi setara dengan pindah ruas menjadi 336 ditambahkan 4. Di min 4 ini pindah ruas menjadi plus 4. Selanjutnya kita tulis kembali 212 pegi sama dengan 340. Pertanyaannya di sini adalah berapa 848 pegi sama dengan titik-titik. Oke, sebenarnya ini mudah sekali. Kita menggunakan konsep perbandingan senilai ya. Cara mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan konsep perbandingan senilai. Caranya adalah perhatikan 212 supaya menjadi 848 ini dikalikan dengan 4. Jadi 200 dikali 4 kan 800-an. 12 kali 4 48. Tepat sekali. Maka di sebelah kanan ini juga kita kalikan dengan 4. Oke. Gampang ya. Sekarang kita kalikan 3 kali 4 12. 4 kali 4, 16, 4 kali 0, 0, sehingga menjadi berapa itu? 1360. Di 848 pegi sama dengan 1360. Jawabannya adalah A. Sudah ya? Demikian tadi pembahasan dari video ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda masih kurang memahami, silakan Anda ulangi lagi atau tanyakan di bagian komentar. Sukses selalu untuk Anda. Salam cerdas luar biasa.